Halo, ketemu lagi dengan channel Batching Plan Project. Nah, sekarang posisi saya ini ada di depan kampus, proyek kampus UNTL. Nah, seperti yang video sebelumnya, saya akan posting bagaimana keadaan yang ada di dalam proyek kampus ini. Oke, dari lobi utama. Ya, kita coba masuk. Oke, kita masuk. Ya, di sini ada ruangan. Seperti ini belum rapi. Seperti ini ya. Ini di dalam ruangan. Ya, kita di daerah common office ini. Di tengah ini nanti rencana ada taman. Nah, seperti ini. Tamannya. Yang di itu classroom. Kita naik dulu di common office di auditorium. Ya, di sini ada tempat auditorium. Oke, di bawah itu kantin. Kantin UNTL. Ini yang sampai sekarang untuk pemasangan baja ini. Oke, kita masuk lagi. Ini bagaimana nggak megah ini? Proyek UNTL Timur Leste. Ya, ini tadi yang saya bilang nantinya untuk taman. Oke, kita masuk ke classroom. Ya. Nah, di sini
Ini ruangannya para mahasiswa-mahasiswi nanti. Oke, ini tapi posisi di lantai dua ini. Yang keramik, pemasangan keramik hari ini. Oke, kita karena yang di atas belum begitu rapi, kita turun lagi aja di lantai satu classroom. Ini tangga naik ke lantai tiga. Nah, ini kita turun ke classroom. Ya, kita masuk ruangan per ruangan. Tapi masih ada yang dikunci sih. Ini yang nggak dikunci. Lampunya banyak banget lampunya. Satu ruangan ini kipasnya ada empat. Itu yang ditutup itu dikunci. Semua ruangan hampir sama. Nah, ini rem. Jadi ini untuk yang pakai inilah, yang pengen naik sini lantai 2 lantai 3 lewatnya sini. Ya, kita naik lagi ya. Gimana nggak megah ini? Selamat buat para warga Timur Leste ya, sudah ada kampus terbaik, politeknik terbaik. Tempatnya di Hera ini. Nah, ini kalau kita naik ke lantai 2. Tapi sudah stop sampai sini dulu aja. Nanti kita langsung ke bawah lagi. Ini ya, kita di lantai satu, di lantai satu yang paling bawah. Nah, ini seperti ini kalau dari bawah ini. Ini atas karena belum tertutup baja, maka masih terlihat tembus atas. Oke, sekarang kita mau masuk ke kamar mandi, toilet. Tuh, lampu-lampunya. Ini juga lampu, lampu yang ini speaker. Ini lampu. Seperti ini, kita keluar dulu sebentar. Mungkin yang belum tahu, dalamnya kampus UNTL. Nah, seperti ini. Gelap ini ya. Gelap ini toilet. Tuh, toiletnya. Bagus semua, mewah semua pokoknya. Semuanya mewah.
semuanya spesial buat mahasiswa mahasiswi Politeknik Timor Leste. Oke. Wastafel. Sini wastafel lagi. Jadi kalau kita keluar seperti ini. Nah, di sana basing plan kita itu. Ya. Oke, kita langsung masuk lagi aja di tempat yang lain. Ya, masih kembali ke lantai 1. Terus coba kita keluar aja. Kita langsung keluar di tempat lain, jalan lain. Iya. Di sini basing plan kita. Ini saluran. Terima kasih untuk semuanya. Jadi kita di dalam sudah. Nanti kalau lain waktu mungkin bisa saya sambung lagi. Inilah proyek UNTL Timor Leste, kerjasama antar Timor Leste dengan Jepang, dikerjakan di sini oleh PT Urip Cahaya Sentosa yang dipimpin oleh Bapak Agusta. Semoga sukses dan sesuai target. Oke, terima kasih. Disambung dengan waktu. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih.